Okey, bermulanya daripada Kampung Sejahtera Malaysia 45. Kampung ke taman? Sama lah juga. Taman Sejahtera Malaysia lah. Okey, sekarang bukan. Ah, ha? Dia kena spontan. Ah? Ha? Kau ni asyik penat aje. Boleh. Ah, ini sawah bentang yang terbentang-bentang. Sawah bendang. Ah? Ha? Oh, sawah bendang. Sorry. Ai selalu tersasul. Taman Sejahtera Malaysia. Taman Sejahtera Malaysia kerana nama Malaysia. Okey, berhenti sekejap. Tengok sana. Sawah terbendang-bendang. Cepat ai. Sawah bendang. Gunung. Tengok gunung. Wah. Kameramen sana tertinggal. Cepat. Nampak Sejahtera Malaysia tu. Bendera Malaysia. Kasih zoom dekat. Wah, bendera Malaysia terkebar-kebar. Okey. Ini... Betul, tempat ni memang Sejahtera Malaysia kerana ada tempat membuang-buang apa tu? Recycle. Recycle tu nama dia recycle kita semula, plastik, kertas, tin dan minuman, okey. Air pun cantik. Okey, yang ini kerja dia buat buah. Buat buah, nama dia pun Boy. Tegas memang muka pun macam Boy buah. Itu dia punya isteri, wife dia. Dia pun sibuk sangat pandang ke lain. Kalau ada pandang ke lain, saya buat masa ni memang terlanggar tembok. Sorry. Sini pun ada rumah kumpangan. Itu YB. YB to, nama YB dia sekejap kita zoom kat atas. Ini sumbangan YB miskin. Sumbangan saya. Saya sumbang semua ni, semua belanja saya yang belanja. Okey, ni YB apa? Dekat atas tu dia tulis black. YB black lah kiranya. Disebabkan dia pakai topi berwarna black, jadi semuanya orang pakai baju warna black. Inilah YB black semua. Pengikut YB band black. Warna kelabu hitam. Laju betul. Okey, sekarang kita terus lagi. Bergerak dengan pantas. Ini memang ke depan lah. Jalannya ke belakang. Tapi kan ambil gambar kat depan. Nampak ni? Terlajak pula. Jaga van. Naik basikal pun. Ya. Memanglah nak ambil gambar. Tengoklah juga van. Nanti kau terlengah langkah. Macam mana? Okey. Sekarang ketibaan di sini. Kita berkumpul beramai-ramai. Inilah dia. Disebabkan di kawasan sini kita panggil ni RM15. Tapi kat sini dia tulis RM347. Tak payah dah. Abang tak gambar bukan rekod lah. Mana boleh rekod dengan video nak cantumkan sekali. Dia tak gambar. Ambil gambar. Kalau nak ambil gambar nanti boleh juga dapat screenshot. Ambil gambar. Satu, dua, tiga. One more. Okay, tuan rumah pun nak menjemput pun dia ambil gambar juga.
Sila, 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 sila. Lekah, masuk. Ini hari kita bagi masa time 10 minit baru stop. Okay. Takut gigi tak nampak. Ah, bukan gigi tak nampak, takut gigi yang ternampak kejelasan. Boy, Kak, tolong pegang kejap. Eh, alamak, baru nak suruh tolong pegang, kita nak salam dengan dia. Tapi tak jadi. Iklan? Ah, ni boleh, nak pegang kejap. Pegang, oh nak salam. Okey, salam. Dah? Ah, dah. Jom. Termasuk pun last-last je. Ni kita buat gambar untuk 10 minit. No. Video satu kali buat kenang-kenangan. Kan kalau dulu kan orang suka masuk dalam YouTube. Pakcik, apa ayah? Bapak Zahra. Ayah Bapak saudara Zahra. Zahra. Okey. Ni sejahtera berapa ya? 5, 6. Jom. 5. Okey, maka sampailah di ketibaan rumah pengantin. Rumah pengantin. Tunang dulu. Ha, ni pasangan suami isteri kan? Tak, adik. Eh, bukan, adik dengan abang. Ha, okay. Nama abang apa ya? Nasir. Nasir. Ha. Okay. Ya. Allah. Hai, macam tengok. Oh, semalam dekat sana. Yang tadi. Okey, ni dekat pasar rumah dia. Cari tadi. Ada lagi. Berapa minit? Yang pakai songkok tu. Ini adik lah. Laki. Laki 4. 34. Okey, sekarang sampai di kawasan rumah. Nombor berapa rumah ni? Okey. Nombor rumah ni adalah nombor 12. Sama saja terima. Rumah dia nombor 12. Tahu sekarang 19 hari bulan 10 2017. Betul ke boy? Ni hari 19 hari bulan ke 20 eh? Hari ni 18. 18 hari bulan 10 2017. Dia ambil tisu. Maka sampai di rumah nombor 12. Yang ni brother kita keletihan kerana cuaca sekarang sangat panas. Tapi di kawasan rumah ni kita boleh tengok gunung. Ya, gunung di sana. Tapi macam mana nak gunung? Sana gunung. Kalau tak tahu gunung, kita panggil bukit je lah. Boleh nampak hutan. Diorang minta bagi 10 minit, dia cakap. Ni orang lama. Cucu dan nenek. Ya. Senyum, selfie. Senyum, boleh tumpas kaki. Boleh tumpas kaki. Alahai. Nanti dia reverse. Ini masuk dalam kalender 2018 tau. 2018. Okey, nanti kalau ada saudara mara dalam FB, kita terpost dalam FB. Kalau tak ada FB, sekarang WhatsApp eh. WhatsApp. Terus dalam masuk WhatsApp. Okey. Ni masakan kampung. Masakan kampung. Dia masak ikan goreng dengan sambal. Wah, sporting betul lah. Sambal. Lagi tersenyum, senyum lebar. Sepupu dia. Oh, ini sepupu dia. Sepupu. Patutlah sekarang pun dah nampak macam kupu-kupu semua sekali. Okay. Jadi kita abang. Dah lama sangat di belakang. Bukan di belakang, di luar. Maka kita masuklah ke dalam. Terus hijau. Dah masa pun nak tamat lagi 10 minit. Ini adakah semua ahli keluarga? Ya. Betul. Cantik ni. Aku duduk belakang. Okey. Sekejap, bagi aku dulu. Ambil gambar sekejap.
Boleh. Ombak. Boleh pegangkan tak? Ha? Pegangkan. Pegang apa? Alamak, lagi kita jauh pula. Baru kita nak beri salam. Jadi kita nak masuk juga. Dah. Buka. Ya. Silakan. Boleh duduk. Yeah. Ini pasal dia tak tahu apa-apa sebab tu dia rambutnya macam upi-upi. Okay. Ni ayah dia ni lah. Memang dia suka buat anak dia macam pimpin. Hampir menunjukkan jam 3 pagi. Kita berairlah sikit. Pelan-pelan pesan-pesan. Bertemu lah. Aku ingatkan untuk orang lain kita. Jadi saya pun berikan sebab terima kasih banyak sendiri. Semua yang modal lah. Jadi minta pun lah saya punya baca sama lah. Dia kan saya punya baca sama lah. Saya punya baca sama lah. Jadi selipa ke? Selipa ni yang mana? Jadi terima kasih lah. Balik ni macam ni. Mana? Itu selipar perempuan lah. Ni selipar. Ini ke? Ini. Alhamdulillah. Nak terima dengan tu, tak masalah lah. Saya rasa sekarang kita berbalas-balas pantun. Sekarang kita nak kepastian betul ke rumah Zara. Jadi cuma satu yang dia nak tanya. Dia tak ada soalan, dia pun nak soalan juga. Sebab yang nak ni, dengan anak saya ni, saya nak tahu juga tentang agama ni, bagaimana solat yang mana. Jadi, dia dah lah.
kita kita bagi jam mati. Jadi kita tahu. Soalnya yang pertama ustaz benda kami tanya nak solat. Kalau solat dia solat okey, kalau tak solat. Yang kalau nak warak kena alif nak tak. Yang ni solat dia. Insya-Allah kot. Tolong jawab, disorokkan di kawasan mana tu? Disorokkan? Oh, belum lagi. So, sekarang menjadi tanda tanya, di manakah jejaka idaman itu pergi? Okey, ini dia tolong jawab. Di pesantren Indonesia di Pondok. Asal mana? Asal Tanah Lubuk. Jadi kalau saya mati pun insya-Allah lah ada. Kalau ada saya tak diman buat ada menantu insya-Allah boleh dimankan. Asas agama tu ada. Apa yang nak letak? Saya nak tanya. Bukanlah nak negosik tak tak? Haa, tahu juga. Apa yang sanggup? Ini Mas Kawin macam mana? Mas Kawin ni tak letak. Ini tak macam biar awak. 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 Hari bulan akan saya nak diketemukan ambil satu tarikh akan kita akan tahu kemudian 3, anak buah saya adik budak abang saya jadi selepas tu insyaallah 13 17 18 3 adik anak buah lagi tiga anak abang saya dia dah buat pinanan bulan lepas jangan buat 18 lah ya betul maksudnya tu lebih kurang dia lah 18 tu memang dah tarikh tu anak anak buah tapi kalau ambil lelaki akan buat apa nak kita tahu tak masalah. Saya boleh belajar kalau kalau boleh ambil bulan tadi. Ambil air Cina macam tak boleh kot. Bulan 2. Okey air Cina. Cina boleh. Ni abang saya. Bulan 2. Ini kan macam abang lah. Kuah pemain. Saya di sini tidak ada masalah pihak lelaki. Ini abang dia. Untuk diawalkan lagi bagus. Kerana kita nak berikan rezeki nanti kan kita diawali lagi baguslah. Kalau pihak saya tak ada masalah.
saya bagi tahu kita lah kan, dah nak jadi bidang keluarga ni. Mak adik ni dia pergi lelaki ni cepat kan. Saya tunggu dah apa ya. Dah bulan 2 pun boleh tak ada. Tak ada ni saya bagi tahu. Saya bincang dengan Zikri. Jaya Zikri. Boleh boleh. Ini bulan ni dia tak apa-apa ya. Dari semua tahun berapa kan. Kebetulan pula bulan 2 tu tarikh lahir si Muhammad Syahril lah. Boleh celebrate sekali tarikh lahirnya. Tarikh lahir bulan 2. Lahir bulan 2. Sini masalah kita cuti-cuti tak ada masalah. Sebab banyak banyak pemain gimnas sendiri kita pula pihak lelaki je lah. Dan bukan kerja-kerjaan itu lah. Itu kena ada lah. InsyaAllah lah kalau Alhamdulillah saya sudah berakhirlah sudah untuk situasi ini, maka perbualannya setelah beberapa minit. Cumanya satu lagi yang terakhirnya jam 3. Maka kita sudah tahu keputusannya di waktu jam 3 pulang pada pihak lelaki lah. Dengan nama kalimah dengan tinggal-tinggal di pada rumah. Kan? Saya minta syarat untuk kita walau sebagai tanda dia. Okey. Jangan minta lagi sana cepat minta maaf. Ha? Tak ada. Nak buat setengah jam ingat pun okey juga. Sebab ada orang minta kasih lama sikit video. Biasa saya buat 3 minit. Ha? Semua. Saya punya adik, dia kat rumah. Haa. 7. Itu yang tu yang ada, yang ni yang apa tu, yang sama pakai baju macam saya tu kan. Itu dah kahwin, dia nombor apa yang nombor apa? Saya nombor 2. Yang nak kahwin tu nombor 5. Okey sekarang. Saya tak apa bagi adik-adik dulu. Mungkin belum lagi. Okey, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maka berakhirlah sudah doa dengan doa dan berpantas-pantas semua. Ini semuanya adalah saudara mara di sini.
tempat tadi. Dah 25 minit. Hah? 25 minit. Dekat 30 minit. Bila kenduri? Sekejap. Bila dia punya majlis? Majlisnya? Okey. Majlis dia akan buatkan tarikh untuk birthday saya punya adik. Dengan tarikh lainnya 12. 12. 12 dan 12? 12 dan 2. 2? Tahun depan lah. Maknanya nak bagi sama dengan dia punya hari jadi dia, birthday. Okey, birthday dengan dia. Okay, ini sekarang sudah saya dekat dalam. Dah nak siap. Okey, sekarang dah boleh bersurai. Seperti yang saya katakan, untuk bersurai. Sudah siap semuanya. Okey, silakan. Jumpa. Okey, ya. Kali ini untuk video ini hari tip-top 30 minit. Lagi 3 minit lagi. Okey. Ini yang okey, mangga dah habis, kita buat sisi. Okey. Ada nak untuk memakaikan gelang-gelang bilangan. Okay, ma. Okay. Nak ending? Oh, ini jauh-jauh. Okay. Thank you.
tanah. Kita pergi ke sana. Kalau minta tanah apa? Sengah jam. Good. Okay.